Baik, oke guys. Untuk video kali ini kita akan menayangkan menimbang getah karet petani. Di mana harga getah karet petani sedikit menurun akibat pandemi COVID-19. Sebelum habis ditonton, subscribe, like, share, bagikan dan komen. Ikuti video selanjutnya. Dalam satu truk ini terdiri dari 7 ton atau 6,5 ton per truknya. Jadi bantalan-bantalan sebelum dinaikkan ke dalam truk itu terlebih dahulu ditimbang. Jumlah anggota dalam satu truk untuk pemuat ini terdiri dari 7 atau 6 orang untuk memuat, ditambah lagi satu untuk menggeser timbangan, ditambah lagi satu untuk mencatat hasil daripada timbangan. Dan kegiatan ini dilakukan setiap satu bulan sekali. Ini dilakukan oleh koperasi Tani Abdi Karya yang beralamat di Desa Wanasari, Kecamatan Singloban, Kabupaten Tanah Bumbu. Enam lima. Lima tujuh. Dua enam. Thank you.
jangan lupa subscribe, like, share, komen, bagikan. Mungkin itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.